Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pengendara ojol tewas usai tersangkut salah satu jaringan kabel yang terjuntai di jalan di sepanjang jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat. Seorang pengendara motor yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online terjatuh. Korban meninggal dunia usai tersangkut salah satu jaringan kabel yang terjuntai ke jalan. Salah satu pengendara ojek online yang kerap melintas di kawasan tersebut mengaku sangat terpukul atas peristiwa tersebut. Pasalnya, kabel semrawut ini sangat membahayakan para pengendara. Dirinya mengungkapkan sudah sepatutnya jaringan kabel di Jakarta berada di bawah tanah sehingga tidak membahayakan warga.